Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillah. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita dengan diturunkannya Al-Qur'an kepada kita sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan batil. Salam dan salawat mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan para pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wawasainal insana biwal lidaihi husnan, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk bergaul dengan kedua orang tuanya dengan baik. Hadis riwayat Al-Ankabut ayat 8. Oleh karena itu, judul khutbah yang akan saya bawakan pada hari ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dalam kitab suci Al-Quran sering kita temui Allah menyebut eksintesi dirinya dengan kata kami, yang kami bahasa kita berarti dia bersama yang lainnya. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, menurut para musafir, Allah menggunakan istilah kami dalam Al-Quran tersebut karena ia hendak memuliakan atau mengangkat derajat makhluknya yang ia manfaatkan sebagai perantara, sebagai misal pemakaian kata tersebut adalah dalam penciptaan manusia. Siapa yang ia muliakan dalam hal ini? Tentu yang menjadi perantara lahirnya manusia yaitu ayah dan ibu kita. Dengan perantara kedua orang tua itulah Allah menurunkan rahmatnya atau kasih sayang kepada kita semua. 9 bulan itu mengandung kita penuh dengan kasih sayang dan doa. Meskipun kita dalam kandungan, ia bela demi keselamatan kita dengan segenap harta dan tenaga, penuh dengan kepayahan untuk melahirkan kita. Inilah sebenarnya rahmat Allah yang dicurahkan kepada kita melalui ibu dan bapa kita. Allahu Akbar. Tabarakallahu minna wa minkum. Kami dari keluarga besar Kasugai Rehabilitation Hospital mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
Cari. Ini Indonesia versus Pakistan ya. Baju-baju kita disuguhi sama Cari ya. Masih Riani. Kiraki. Blokin aku dong. Ini masakan khas apa, Kofina? Korea. Pakistan. Pakistan. Indonesia versus Pakistan. Bisa diupload dia. Jaga hati. Ngomong berakhir. Bismillah, teman-teman. Hari ini setelah kita sholat Idul Fitri, alhamdulillah kita disuguhi sama karya nasi biryani. Enaknya. Peres sumpah. Epa berapa? Lepas tolong itu dulu. Epa berapa? Epa 9. Epa 9. Nama-nama? Setiap tahun rumah sakit kami menerima perawat dari Indonesia. Dan inilah adik-adik semuanya. Mari kita tanya satu persatu. Permisi. Halo, Epa berapa? Saya dari Epa 12. Epa 12. Gimana? Jepang. Alhamdulillah, Jepang kondusif. Nasik. Cuman 10 mang belum kondusif. Kerjaan gimana kerjaan? Alhamdulillah mengikuti. Asik, alhamdulillah ya. Terima kasih. Aku bunga tuh. Lanjut. Jangan panik. Epa berapa? Epa 11, Kak. Epa 11. Gimana? Udah betah? Asik, ya udah. Gaji juga alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asik. Yang penting ada alhamdulillah, disyukuri aja. Ya, terima kasih. Halo. Epa berapa? Epa 12 dari Makassar. Epa 12 dari Makassar ya. Gimana di kerjaannya? Alhamdulillah di sini kita kangen keluarga, tapi karena semua kayak keluarga jadi kangennya terobati. Oh gitu, alhamdulillah. Makasih ya. Halo, assalamualaikum. Epa berapa? Sepuluh deh. Epa 10. Berarti udah sampai ya. Asik, terima kasih. Ini lama ya? Itu vlogger yang satunya mana ini? Epa berapa deh? Lama ya? Berapa kita? 11. Epa 11. Kami Epa 11. Kami dari. PT mention dari Majelis Beriani dirahi. Okay. Terima kasih banyak. Kayaknya nggak bisa berkata-kata. Enak banget. Enak banget. Arigato. Kita lanjut. Halo. Hai. Hai. Epa berapa? Dari Epa 11. Epa 11. Iya, berarti udah senpai juga ya. Oh, belum sih. Masih ada yang senpai. Asik. Terima kasih. Ke sebelahnya. Mana dia? Lewat aja deh. Ya udah, lewat sini. Lewat sini. Halo. Epa berapa, Dek? Epa 12. Ya lupa Epanya. Epa 12. Oke. Iya, udah. Maaf mengganggu. Oke, lanjut. Hai. Epa berapa? Epa 12. Epa 12. Hai, dinul faizin. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Terima kasih. Dari Epa 12. Epa 12 juga. Terima kasih. Ya. Posisinya bagaimana? Terobong. Tangannya begini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minasan, jangan.